Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengacara majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan rantiknya, rakan-rakan seperjuangan, sidang hadirin warga Dewan Aspirasi Negara. Sebelum saya memulakan pidato saya, molehlah kiranya saya mendefinisikan tajuk pidato saya secara literal. Integriti menurut Institut Integriti Malaysia adalah kejujuran. Teras menurut Kamus Dewan bermaksud sesuatu yang terpenting. Manakala negara harmoni pula bermaksud kumpulan masyarakat yang berada dalam keadaan yang aman dan mesra. Dalam konteks pidato saya, dapatlah saya simpulkan bahawa integriti teras negara harmoni merujuk kepada kejujuran penting bagi mengekalkan rakyat dalam keadaan aman. Justeru bagi mengupas dan mengulas persoalan ini, tiga perspektif utama saya ajukan. Sidang hadirin sekalian, indikator pertama saya di bawah kata kunci, integriti teras pemimpin yang unggul. Menurut Profesor Dr. A.L. Ramaya, pemimpin yang unggul merupakan pemimpin yang lazimnya memaparkan nilai integriti menerusi budaya dan sejarah. Urusan mentadbir dan mengurus sesebuah negara atau negeri sangat memerlukan pemimpin yang jujur. Pemimpin yang jujur akan sentiasa mengutamakan rakyat berbanding diri sendiri dan akan sentiasa turun padang tanpa diundang. Pemimpin yang jujur tidak hanya membawa dirinya ke arah kebaikan, tetapi juga membawa rakyat di bawah pimpinannya ke arah kebaikan. Saya berikan contoh kepimpinan Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan. Beliau dikenali sebagai seorang pemimpin yang tidak mahu bertolak ansur soal prinsip dalam perjuangannya menentang ketidakadilan walaupun dikritik hebat. Jelaslah, tanpa elemen kejujuran, mustahil untuk kita menikmati nikmat kemakmuran dan keharmonian yang kita rasai pada saat ini. Hadirin yang saya muliakan, indikator kedua saya di bawah kata kunci, integriti teras organisasi yang beretika. Organisasi yang beretika ini dapat ditafsirkan sebagai sesebuah pertubuhan yang memegang nilai dan prinsip moral yang baik. Kecemerlangan dalam organisasi adalah disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya ialah sifat, nilai dan tingkah laku yang beretika. Kepimpinan dalam organisasi amat penting kerana ianya mampu memberi impak kepada perlakuan anggota organisasi sekaligus mempengaruhi prestasi organisasi. Isu integriti bukan hanya terfokus kepada isu-isu rasuah sahaja, malah ianya merupakan satu konsep yang lebih besar. Amalan budaya kerja juga menuntut integriti. Misalnya, integriti dalam ketepatan waktu, integriti dalam menyampaikan maklumat dan integriti dalam memberikan perkhidmatan terbaik. Saya berikan contoh, Kementerian Kesihatan Malaysia bersama Datuk Seri Dr. Nur Hisham Abdullah yang berjaya menerima anugerah daripada Yayasan Jenama Dunia atas kesungguhan menangani pandemik COVID-19. Hal ini mencerminkan pengorbanan serta etika Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan negara. Ibarat alang-alang berdakwat, biarlah hitam. Oleh itu, jelaslah organisasi beretika mampu memberi sumbangan tanpa berbelah bahagi, sekaligus mewujudkan negara yang harmoni. Hadirin sekalian,
Indikator ketiga saya di bawah kata kunci. Integriti teras rakyat bertamadun. Jangan tanya apa yang dilakukan oleh negara untukmu. Tapi tanyalah apa-apa yang kamu boleh lakukan untuk negara. Abraham Lincoln. Rakyat yang bertamadun merupakan rakyat yang maju dari segi peradaban dan cara hidup. Kemajuan ini seiring dengan norma-norma dan akhlak yang tinggi. Untuk mencapai kecemerlangan dalam tamadun, rakyat mestilah menjadi satu masyarakat yang murni dan bersih dari sampah sarap kebendaan, rasuah, penyelewengan serta perkara yang buruk. Negara kita Malaysia mempunyai pelbagai bangsa dan agama yang mengikut panduan kepercayaan serta menggariskan nilai-nilai moral dan cara hidup yang tersendiri. Saya berikan contoh Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin yang merupakan model kepada rakyat yang bertamadun. Kejayaan beliau dalam melakukan beberapa operasi secara besar-besaran sehingga mampu melumpuhkan 95% sindiket penyeludupan dadah serta migran di negara ini. Jelaslah, masyarakat bertamadun mampu mengekalkan keharmonian negara. Ironisnya, di Malaysia, kita tidak perlu menjadi seperti Bismarck dan Machiavelli yang membina negara bangsa mereka dengan helah, kuku besi dan darah. Ingin saya simpulkan, cukup sekadar aspek integriti negara mampu menjulang Malaysia di mata dunia. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.